Di semangat berarti ini Andreas sangat bola, bukan keras kali ini sangat bola. Dwi kali ini sangat keras dari Dwi. Aja oleh Mitra di sana. Yang keras kali ini dari Bayu keluar di sana. Angkat bola oleh Aris. Berapa? Supri. Dedi kali ini. Riz di sana. Dwi kali ini. Angkat bola oleh Bayu. Nendra kali ini. Supri. Angkat bola tinggi-tinggi. Bukan keras kali ini. Rumah Dapa di sana. Angkat bola Nendra. Angkat bola oleh Aris. Dwi. Masih dapat diselamatkan. Orang seberang dari Nendra dapat diangkat. Kali ini Dapa. Tunggal. Angkat bola oleh Aris. Indra kali ini. Oke, kali ini bisa yang kedua bola akan diadu oleh tim Bakti Marugal. Kali ini Andreas bersama Andreas patul-patulkan bola, lirik dikit angkat lebar sekali Andreas, namun melejek jauh dibiarkan saja oleh Dwi. Bola poin pertama untuk tim Troboys 1-0. Kali ini Aris bersiap. Aris jumping saja dari Aris, tahan oleh Andreas, tipu saja namun keluar tipuan dari Wisnu. Kali poin pertama untuk Troboys 2-0. Kali Aris sang center dari Troboys. Lagi masuk oleh Aris. Sang kali ini dapat ditahan. Wisnu angkat bola. Lamatan saja jauh ke belakang. Ada Bayu di sana. Boleh saja oleh Dapa. Wisnu angkat bola tinggi. Andreas kali ini masih dapat ditahan oleh Dwi. Itu saja oleh Oki. Belakang-belakang sempurna saja poin pertama untuk Troboys 3-0. Kali Aris sang center dari Troboys. Lakukan sebuah oleh Aris. Dapat terima sang libero Codro di sana. Angkat bola oleh Wisnu. Andreas kali ini masih dapat ditahan. Angkat bola oleh Aris. Nendra kali ini kurang sempurna pukulan dari Nendra. Sehingga gagal menyeberangi net. Poin berbeda 1-3. Kali sang center Wisnu. Bersiap kali ini Wisnu. Angkat lakukan sebuah oleh Wisnu. Pelan saja gagal menyeberangi net. Main kembali berpindah 4-1. Nomor 8 Oki. Oh pergantian pemain. Nomor 1 masuk dengan nomor punggung 3. Ini Supri dimasukkan untuk pengganti Wisnu. Oki bersiap lakukan serve. Lakukan sebuah. Terima Codro. Supri angkat bola ke belakang. Andreas di sana. Masih ada Aris. Angkat bola. Kurang sempurna penyelamatan saja dari Dwi. Supri angkat bola. Bukan tangan kiri kali ini gagal dibunuh oleh para pemain Troboys. Sehingga poin berpindah 2-4. Nomor punggung 2 Romli. Mantul-mantulkan bola Romli. Lakukan sekali Romli. Terima Oki di sana. Ada sangat bola. Bukan keras kali ini dari Bayu. Gagal dibunuh oleh para pemain Bakti Manunggal. 5-2 kedudukan kali ini. Lalu nomor punggung 9. Dapa lakukan sudah. Dapat teringat mudah saja Supri angkat bola. Racing kecil saja masih dapat selamatkan Aris. Dwi kali ini tipu saja namun terbaca oleh Supri tipuan dari Dwi. Andreas kali ini jauh ke belakang ada Aris angkat bola. Dwi kali ini sebagai keras dari Dwi. Balik gagal dibutuhkan oleh para pemain Bakti Manunggal. 6-2. Baik Dapa bersiap, lakukan sebuah oleh Dapa. Risip kurang sempurna, dapat diangkat oleh Supri. Berkas kali ini dari Dedi. Gagal diantisipasi oleh para pemain Troboys. 3-6. Masih tertinggal 3 angka kali ini. Bantu menanggal, Nanda. Lakukan sebuah oleh Nanda. Memang Dapa kurang sempurna, dicolek saja oleh Andreas. Kembali poin bertambah untuk Bakti Manunggal 4-6. Kembali Nanda bersiap. Nanda pantul-pantulkan bola lirik dikit angkat lakukan sebalik Nanda. Lima mudah saja angkat bola oleh Aris. Colek saja jauh ke belakang dari Dwi. Angkat bola kembali Supri. Kurang segera angkat dan bola dapat kembalikan. Bayu terima bola Aris. Dapa kali ini. Gagal sebaik dari Dapa menyebabkan net. Tim Bakti minta official tim dari Troboys.
kok medun ngono wis serti kok. Kalau ini kedudukan dari Rono terus. Halo, halo Mas. Tim Jemes Nambat Bati Menggal 5. Tidak lupa kami umumkan kembali bahwa besok malam ada Coca-Cola Menjing yang akan menghadapi Putra Mustika di jam yang pertama. Dan di jam yang kedua ada Rogo Swito yang akan menghadapi tim Lovely Grola. Beri tanda, lakukan sudah, terima oleh Indra di sana, akan berani gini, tui! Masuk kali ini, walaupun terkena pucuk. 7-5. Salim Indra, bersiap Indra, pantul-pantulkan bola, angkat oleh Indra kali ini. Cangka jumlah masih dapat ditahan, angkat bola oleh Supri. Andreas kali ini masih dapat ditahan oleh Dawa di sana, angkat bola Bayu, tui! Masih dapat diselamatkan, dapat dikembalikan mudah saja oleh Indra di sana. Yang keras kali ini dari Bayu keluar. Menentukan tim Bakti Manggal 6 lawan 7. Bersiap kali nomor 24, Dedi Mantul, mantulkan bola. Dedi lakukan sudah, pelan saja. Kalau Bayu di sana, Dwi tipu saja. Masih dapat diselamatkan namun gagal mengembalikan bola. Para tim Bakti Manggal. Kali poin untuk tim Romboy sekali ini, 8-6. Bayu bersiap kali ini. Lakukan sudah oleh Bayu. Lima sang libero. Angkat bola oleh Supri. Dedi kali ini. Receive kurang sempurna dari Bayu. Bahkan poin untuk tim Bakti Manunggal. 7-8. Poin nomor 7. Hawari bersiap. Akan sudah Hawari. Cantik serve kali ini. Kencang lah coba terima dapat di sana. Harus sangat bola tinggi-tinggi. Oke. Terbaca oleh para blocker Bakti Manunggal. 8-9. Kembali Hawari bersiap. Memang bola angkat, jumping serve kencang dari Hawari. Masih ada Ovi di sana, penyelamatan saja jauh ke belakang oleh Bapa. Supri angkat bola, bukan keras kali ini gagal menyeberangi net. Dari nomor 2 Romli, poin berpindah 9-8. Nomor 4 Dwi, bersiap Dwi, angkat Dwi, lakukan sudah oleh Dwi. Karena memang tidak saja Lugedi di sana, bola oleh Supri. Kencang kali ini gagal diantisipasi oleh para pemain Drum Boys. Kali poin berpindah 9 sama. Nomor 5 bersiap oleh Andreas. Untuk melakukan serve. Andreas bergeser sedikit, lakukan sebalik oleh Andreas. 5-2 di sana, colek saja oleh Aris kali ini. Tipuan yang manis dari Aris. Usahakan para pemain Drum Boys. Bagi menunggal maksud saya, 10-9 kali ini kedudukan. Unggul satu angka tim Drum Boys. Aris lakukan sudah, namun kali ini terlalu kencang. Bola keluar. Poin berpindah 10 sama. Supri. Lakukan sudah oleh Supri. Terima Dwi di sana. Dwi kali ini, Dapa maksud saya. Poin untuk tim Drum Boys 11-10. Nomor punggung 8, Oki. Lakukan sudah oleh Oki. Terima sang libero. Angkat oleh Romli. Tipu saja gagal melewati net. Dari Dedi. 12-10. Oki kembali bersiap. Pantul-pantulkan bola Oki. Bersiap Oki. Lakukan sudah oleh Oki. Kembali receive kurang sempurna. Dari tim Bakti Manunggal. 13-10. Lalu bersiap Oki. Pantul-pantulkan bola. Lakukan sudah, namun gagal menyeberangi net kali ini serve dari Oki. Poin berpindah 11-13. Romli, bersiap Romli. Lakukan sudah oleh Romli, terima dapat di sana, angkat bola oleh Aris. Berapa kali ini? Dan poin bagi tim Drum Boys 14-11. Bersiap kali ini Dapa, pantulkan bola. Lakukan sudah oleh Dapa. Lima mudah saja, angkat bola tinggi oleh Supri. Masih dapat ditahan oleh Anda. Dapat kali. Colek saja oleh Dwi. Masih dapat diselamatkan kembali. Dedi, tipu saja namun terbaca oleh Bayu. Angkat bola oleh Hawari. Bukan keras kali ini. Masih ada Aris di sana. Angkat bola oleh Bayu. Indra kali ini. Gagal diterima dengan sempurna oleh sang libero dari Bakti Manunggal. 15-11. Kembali Dapa bersiap. Aku harus balik Dapa. Lima sang libero Codro. Supri angkat bola tinggi-tinggi. Ada kali ini. Masih ada Dapa di sana. Selamatan saja oleh Haris. Namun miskomunikasi antara Haris dan juga Dapa.
12-15 nomor 9 Nanda melakukan sekali Nanda Rumah Nindra di sana. Oh, dibuang jauh ke belakang, masih dapat ditahan oleh Nanda di sana. Colek saja, kembali colek mencolek terjadi. Supri angkat bola tinggi-tinggi, bukan keras sekali namun keluar. Tiga belas lima belas. Oleh Nanda bersiap melakukan sekali Nanda. Rumah Dama di sana angkat bola Nindra kali ini. Malika kali dibendung oleh para pemain Bakti Manunggal. Poin berbeda 15-13. Masih unggul 2 angka kali ini tim Top Boys. Oleh 16-13. Nindra lakukan sudah supaya angkat bola. Dedi kali ini gagal penyelamatan dengan kaki oleh Oki. 14-16. Dedi melakukan sekali Dedi pelan saja. Disimpan Nindra Supri. Colek saja dari Andreas yang membuahkan poin untuk Bakti Manunggal. 15-16. Masih tertinggal satu angka. Lalu persiap Dedi. Patul-patulkan bola lakukan sudah. Prima Dama di sana. Angkat bola laris. Duri. Masih dapat diselamatkan. Angkat bola ke belakang. Penyelamatan oleh Dama. Supri bersiap angkat bola Supri. Andreas kali ini. Masih ada Oki. Kurang sempurna. Masih dapat selamatkan oleh Dapa. Jauh terima sang libero di sana. Supri angkat bola tipu saja ternyata terbaca oleh Nindra. Bayu colek saja kali ini. Colekan yang mematikan dari Bayu. Bukan baik bagi tim Tom Boys. 17-15. Bayu bersiap kali ini putar-putar bola angkat. Lakukan sekali Bayu. Masih dapat selamatkan dengan kaki. Namun kurang sempurna pengembalian bola dari Nanda. Oleh poin bertambah untuk Tom Boys kali ini 18-15. Bayu bersiap kembali Bayu. Poin kencang laju bola terima Dedi di sana Supri angkat bola. Oh miskomunikasi kembali dari para pemain Bakti Manunggal. Sehingga menentukan tim Top Boys 19-15 dan tim Odimita Official tim dari Bakti Manunggal. Waduh, kita ini Darmin tuh. Raceng. Darmin raceng. Dan yang larut. Kali ini Bayu bersiap. Lagu bersiap oleh Bayu. Kecang kali ini. Keluar. Up. 16-12. Oli Hawari kali ini bersiap. Lakukan sekali Hawari, namun gagal menyeberangi net. Ini berbeda 20-16. Nomor 4 Dwi. Lakukan sekali Dwi. Ini melenceng. Ini serve yang gerak pelan dari Dwi. Ini berbeda 17-20. Nomor 5 Andreas. Mantul-mantulkan bola lirik dikit, angkat. Lakukan sekali Andreas. Lakukan seberang dari Nindra, dapat diangkat. Kali ini Dapa. 21-17 lalu Aris Darmi. Dan jumping lakukan sudah. Supri angkat bola, Nanda kali ini. Terbaca oleh para blocker dari Tom Boys, sehingga poin untuk tim Tom Boys. 22-17 lalu Aris. Lakukan saja oleh Aris kali ini. Isif kurang sempurna dari Dedi. Bahkan poin bagi tim Troll Boys. 23-17. Dari Aris. Lakukan sekali Aris. Kencang laju bola. Terima saja oleh Oki. Dwi angkat bola. Pulang dari belakang dari Aris. Coba kebetulan untuk melakukan spike dari Aris. Namun bola keluar. 18-23. Lalu Supri, sang setter dari Bakti Manunggal. Lakukan sekali oleh Supri. Terima bayi di sana, angkat bola oleh Aris ke belakang. Dapat penyelamatan saja, pelan saja terima combro di sana. Angkat bola. Ramli kali ini, masih dapat dibendung juga. Supri angkat bola. Racing saja oleh Nanda. Terima duit di sana. Aris, Bale Lunyu. Ya, antara Bale Lunyu apa Aris yang kakeknya nyabut, Mai. 19-23.
Ali Supri, main senior dari Bakti Manunggal. Angkat bola Aris, Indra kali ini. Bukan poin bagi tim Pro Boys. 24-19, game point untuk tim Pro Boys. Satu angka untuk memulai set yang kedua. Bersiap kali ini Oki. Oki, akan sebuah oleh Oki. Namun terlalu kencang sehingga bola keluar. Bukan poin untuk tim Bakti Manunggal 20-24. Oleh nomor punggung 2 Romli. Lakukan sekali Romli. Lima lagi di sana. Bayangi saja oleh Dedi. Bukan poin untuk Bakti Manunggal 21-24. Oleh Romli. Timang-timang bola. Putar angkat lakukan sekali Romli. Lima beri kurang sekura angkat oleh Aris. Oleh Nedra. Luar striker Nedra. Kembali poin. Bertambah untuk Bakti Manunggal 22-24. Oleh Romli, akan sudah pelan saja terima dapat di sana, Aris sangat bola, dapat! Gagal dikejar, gagal diselamatkan sehingga menyedai set yang kedua dengan skor 25-22. Kali ini kedudukan 2 untuk Pro Boys dan 0 untuk Bakti Manunggal.